Hadirin-hadirat sekalian, berkenaan telaga Al-Kausar, teringat saya satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah ketika menggambarkan sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, pernah satu hari Nabi telah bersabda, "Wajibtu ana qad ra'ayna ikhwanana." Aku ni rindu sangat pada saudara-saudara aku, kata Nabi. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat yang ada sekeliling Nabi ketika itu bertanya, rindu apa? Kami kan ada di sini ya Rasulullah. Nak rindu apanya? Maka aku dijawab oleh baginda Nabi, antum ashabi wa ikhwanana alladhina lam yatu ba'du. Eh tidak, ente semua sahabat, bukan saudara. Tetapi saudara-saudara aku adalah golongan yang datang selepas aku nanti. Maka ada sahabat bertanya, kaifa ta'rif man lam yati ba'du min ummatika ya Rasulullah? Macam manakah caranya Rasulullah tuan boleh mengenal umat yang kemudian? Macam sahabat tuan cam Abu Bakar, Umar, Uthman bla 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 bla. Tapi umat akan datang, apa tanda pada mereka yang tuan boleh kenal mereka? Nabi jawab, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah baina zahray khailin tu'min buhmin ala ya'rif khailahu. Nabi tanya balik, saya nak tanya kepada kamu, kalau ada seorang owner kuda putih, mungkinkah dia boleh kenal kuda dia antara kuda-kuda hitam yang lain? Kalau kuda dia warna putih, parking sebelah kuda-kuda hitam yang lain, kamu agak dia boleh kenal tak mana kuda dia, mana kuda orang? Kuda dia warna putih. Maka jawab sahabat, bala ya Rasulullah, of course lah, owner kuda kan kenal lah sebab kuda dia cantik. Maka kata Nabi, fa innahum yatuna ghurran muhajjalina minal wudu. Maka begitulah umatku nanti, mereka akan berkumpul, aku kenal kerana mereka ini ghurran muhajjalin, pada wajah mereka bersinar kerana air semayang. Wudu mereka itu akan mengeluarkan cahaya. Jadi dalam bilion manusia, aku kenal ini umatku sebab mukanya ada keluar cahaya. Dan kata Nabi, wa ana faratuhum alal khawdi. Dan saya nanti akan menanti mereka di mana? Di Telaga Kausar. Hadis riwayat Imam Muslim. Bertitik tolak daripada hadis inilah para ulama membahaskan apa itu Telaga Kausar, iaitu salah satu tempat kita akan berjumpa semula dengan Nabi SAW. Jadi malam ni kita nak mengenallah Telaga Kausar ini. Sebab nanti pada mahsyar mungkin signboard tak ada, pakai Waze pun tak ada, Google Map pun tak ada. Tuan-tuan kena perhatikan beberapa kriteria yang Nabi telah pernah sebutkan. Sebab itulah berkenaan Telaga Kausar ini bagi kita yang sering menyambut maulud atau maulid, sering kita bacakan di dalam selawat, man ra'a wajhaka ya as'ad ya karimal walidaini hautuka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Bahagialah orang yang memandang wajahmu, wahai penghulu keturunan yang mulia, kolam airmu sejuk jernih, kunjungan kami nanti di akhirat. Jadi itu yang kita minta dalam selawat itu. Apakah dia Telaga Haud ataupun Telaga Kausar ini? Maksud Kausar, pertama kita tengok telaga, semua orang faham lah. Apa makna Kausar? Kausar ni asalnya adalah nama sungai dalam surga, yang mana sungai itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan daripada sungai Al-Kausar ini akan disalurkan airnya ke sebuah telaga, Haud, yang mana telaga ini dia ada saluran daripada sungai Kausar, dia melalui Mizab. Mizab ni satu saliran ataupun saluran yang dibina. Ada satu hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu, yang mana Nabi pernah bercerita, ya utu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min zahabin
wal akharu min wariqin. Nabi pernah cerita air yang mengalir itu begitu deras daripada sungai Al-Kauzar melalui dua saliran yang dibina di syurga. Salah satu saliran itu, paip itu dibuat daripada emas, paip yang satu lagi buat daripada perak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka Al-Haut ataupun telaga Nabi itu airnya berasal daripada sungai Al-Kauzar, iaitu nama satu batang sungai dalam syurga yang diberikan anugerah oleh Allah kepada Nabi sebagai penghargaan kemuliaan Nabi. Jadi itu puncanya nama telaga Al-Kauzar. Dan barang perlu diingat, kepercayaan kepada wujud telaga Kauzar adalah sahih. Hadis-hadis sama ada secara lafaz atau secara makna, semuanya adalah mutawatir. Dalam kitab Al-Buhur Al-Zakhirah fi Ulumil Akhirah susunan Imam As-Safarani rahimahullah, dia mengatakan ada 50 sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini. Mana kalau dah 50 orang, mustahil berpakat untuk berbohong. Ramai sangat. Biasa bohong ni seorang dulu, okey. Kalau ramai sangat, tak boleh simpan rahsia. Yang nama pula besar-besar, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Omar, Abu Zar al-Ghifari radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi nama-nama besar. Bahkan ketika Nabi SAW menafsirkan surah Al-Kausar, dalam Quran ada surah Al-Kausar, inna a'tainaka al-kausar. Ini ayat kalau orang tu tak boleh hafal juga, benak semua lah, pendek sangat ayat ni. Lebih pendek daripada kurung kan. Ketika Nabi menghuraikan maksud Al-Kausar itu, fa innahu nahrun wa'adani rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathirun. Ianya adalah telaga yang Allah janjikan kepadaku, di mana pada telaga ini terdapat kebaikan yang banyak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan bagi kita aliran Ahli Sunnah wal Jemaah, kepercayaan kepada telaga Kausar adalah wajib. Wajib mempercayai. Tetapi andai kata tuan-tuan perempuan menengok YouTube, ada panggil penceramah entah berantah tak datang pada mana, tiba-tiba dia kata no such thing, telaga Kausar. Ini semua mengarut. Ini semua cerita-cerita yang tak sepatutnya ada. Syafaat yang macam-macam lah. Baik, andai kata ada orang mengatakan telaga Kausar ini tidak wujud, maka itu adalah golongan Mu'tazilah, Khawarij dan Syiah Rafidah. Hatta kalau dia pun ceramah sekalipun, dia mengatakan tidak wujud telaga Kausar, sama ada tuan-tuan telah tersalah panggil penceramah Mu'tazilah atau penceramah Khawarij atau penceramah Syiah Rafidah. Aliran Ahli Sunnah wal Jamaah semua bersetuju ini wujud. Dan kita pun tak faham kenapa dia orang tak nak setuju benda ini wujud. Kita terangkan. Pertama, kenapa dipanggil Al-Kausar tadi? Kerana ia ada asal daripada sungai Al-Kausar. Dan kalau kita rujuk perkataan Kausar, ia daripada wazan fa'al. Fa'al ni kalau dalam bahasa Arab, dia hyperbola. Hyperbola ni mubalaghah, untuk nak menunjukkan to have a plenty, terlalu banyak. Sebab itu kalau dalam bahasa Arab, kasir, kasir tu banyak. Kasir banyak. Kasrah, banyak. Tapi kalau Kausar, itu dia punya incredible lot of amount, lots and lots and lots and lots of it. Dia lagi banyak daripada banyak. Itu Kausar. Kalau kasir ni sikit. Kasir tu banyak dah. Tapi banyak lagi Kausar. Sebab itu kalau kita telaga Kausar, kalau banyak sebut kasir. Syukran jazilan apa semua. Ada orang akan cakap amdan kasiran tayyibah mubarakan. Dia banyak kasir. Kalau bulan puasa muncul di pasaran air kasira, itu bukan air yang menunjukkan banyak. Mana air sedap yang banyak. Berkenaan dengan telaga ini, suka saya berkongsi, bukannya Nabi SAW saja ada telaga, bahkan Nabi pernah bercerita seluruh para Nabi ada stesen telaga mereka sendiri. Semua Nabi ada RNR dia ataupun lebay dia yang kita boleh singgah. Sehinggakan kata Nabi, inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aksar waridatan wa inni arju an akuna aksaruhum waridatan. Setiap Nabi-Nabi mereka memiliki telaga,
dan mereka saling membanggakan siapakah yang mendapat customer paling ramai sekali, siapa yang paling boost dia kalau pameran itu, boost yang paling ramai pengunjung. Jadi kata Nabi, wa inni arju an akuna aktharuhum waridatan, dan aku sangat kepingin, aku sangat berharap biarlah telaga aku yang paling ramai pengunjung. Hadis Imam Tirmizi. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita berikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa sokong Nabi kita. Jangan lupa sokong Nabi kita. Biarpun banyak ada telaga nanti, katalah Nabi lain merah, biar minah air, minah air, bang, bang, bang. Kaki naik, bang, minah air, bang. Tak marah, janjilah. Janjilah. Kawan, tolong Nabi kawan. Haa, kena gitu. Kita kena sokong Nabi Al-Husayn Nabi kita. Sebab, ialah bila Nabi sebut, wa inni arju an akuna aksaruhum waridatan. Aku nak sangat, biarlah telaga aku paling ramai sekali visitor. Okey, no problem, oh. Kita akan ramai pergi. Soalnya malam ni, layak tidak nak pergi, hari tu yang kita bincang itu. Takut cak ayam kita ni tak layak nak pergi. Saya ingin memancing gairah tuan-tuan sekalian. Jom kita bercerita tentang fizikal telaga Nabi ini. Pertama kita kena lihat apa sebab kita kena minum. Kenapa kita nak minum air di padang mahsyar? Jawapannya mudah. Kerana di padang mahsyar kedai tak ada. 7-Eleven tak ada, pasar malam tak ada, Starbucks tak ada, apa tak ada. Air boba tak ada, semua tak ada. Bahkan tuan-tuan di padang mahsyar kalau bawa RM10 tak laku. Tak tahu nak beli di mana. Kerana mata wang akhirat sudah berbeza. Jangankan di padang mahsyar, kita pergi Arafah pun duit tak laku. Tuan-tuan ukur di Arafah duduk 2 hari, 8 dan 9 hari bulan. 9 tu, 8 tu kita tidur hari tarwiyah. Tidur satu malam, esok pagi kita siap, tengah hari kita wukuf. Tuan-tuan bawa duit satu beg pun tak laku. Apa sebab? Mana ada kedai? Di Mina lain, 3 hari kita mampir di Mina tau. Roti canai ada, ayam goreng ada, kopi peng macam-macam ada. Sebagai gambaran, duit tak ada mana lagi. Dan kita sebagai manusia, kita sebagai insan, secara biologi, fisiologinya, kita lapar, dahaga. Apatah lagi suasana di padang mahsyar ni bukanlah macam padang bola. Padang mahsyar ni tuan-tuan bala. Bala. Pernah dalam satu riwayat, Nabi bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ceritalah nanti di padang mahsyar manusia nanti akan duduk beramai-ramai apa semua sehinggakan pakaian. Orang dah tak berpakaian lagi ketika itu, masing-masing boleh melihat aurat masing-masing. Tiba-tiba Aisyah dia pun mencelah. Dia kata, malunya saya ya Rasulullah. Kalau saya tak berpakaian, orang tak berpakaian, nanti orang pandang yang saya, saya pandang orang, malulah ya Rasul. Bayangkan Nabi punya semangat cerita, konten heavy, dia boleh ulat bak itu pula. Maka Nabi pun marah, ya natabni abi quhafa. Dengar sini, saya nak pesan. Syurilan nas yauma izin anin nazar wa syakhisu absari ila sama. Mawqufina arba'ina sanah la ya'kulun wa la yashrabun. Wahai Aisyah, saya nak pesan, manusia nanti sibuk, tak sempat yauma izin al-nazar, tak sempat nak menengok orang ni punya rupa, tak ada, tak ada orang sempat nak menengok. Apa sebab? Syahisu bi absarihim ila sama. Semua orang mata hanya memandang ke langit. Mawqufina arba'ina sanah, kita berdiri 40 tahun. Layak kulun walayak syurubut, tak selera makan, tak selera minum. Takut. Sebab nak tunggu rizab. Takut tuan-tuan tunggu rizab. Siapa yang tak takut tunggu rizab? Tuan-tuan cuba cek darah besok. Ambil darah sekali. Tunggu rizab 3-4 jam. Tunggu tu rasa togak nasuhah rasa. Benda lah keluar kolesterol berapa, darah. Tak, itu baru diri kita cek darah. Yang baru ni pula cek amalan. Takut. Menunggu keputusan ni takut. Sebab itu manusia tak ada masa lah nak melengok-melengok barang orang ke apa lah, tak nak korang nak tengok-tengok lah, aku banyak lagi benda lain nak fikir, seolah begitu. Apa yang berlaku sepanjang 40 tahun kita berdiri itu, dalam hadis dan dia Qadad bin Aswad Nabi bercerita, tu dena syamsu yawmal qiyamah, di padang mahsyar matahari begitu dekat sekali. Kalau dalam bahasa Arab tu dena ni maknanya satu batu jaraknya daripada kepala kita.
Tapi orang tua-tua itu panggil sejengkal. Agak dia nak mengatakan dekat agak kalau sejengkal ni. Gaya kita, satu batu jarak ni. Tuan-tuan, satu batu matahari ini daripada kepala panas sangat. Sebab sekarang jarak matahari dengan kita 93 juta batu. Jadi kalau satu batu saja dia punya jarak memang panas tu. 93 juta batu bersamaan 149.6 juta kilometer. Jauhnya matahari dengan kita sekarang. Tapi sekarang kalau musim panas, belenggin kita. Itu sedang 93 juta batu. Maka apabila dia begitu dekat, apa jadi? Fayakunu nasu ala qatri a'malihim fil arah. Manusia akan dihukum awal mengikut dia punya amalan, ikut peluh dia. Itu sebagai mukadimah azab je tu. Kiregi peringkat awal, orientasi je tu. Belum masuk yang jahanam lagi, neraka bagai-bagai. Famin humayakunu ila ka'bai. Ada orang peluh sampai berpulali. Ila rukbatai, ada peluh sampai lutut. Ada orang ila akwai, sampai pinggang. Ada orang wamin humayal jimul arak iljaman. Sampai ke bibir. Dia terpaksa melompat-melompat sikit supaya peluh tu tidak ditelan oleh dia. Ini hadis riwayat Muslim. Maka bayangkan dalam suasana yang begitu mengerikan itu, manusia begitu terseksa sekali menunggu, sehinggakan ada di kalangan mereka ketika itu berdoa kepada Tuhan, ya Rabbi irhamna walau ilannar. Wahai Tuhan, kesianlah kepada kami, janganlah seksa kami begini, campak jelah kami dalam neraka, settle salah, tak payah diri lah. Dia sanggup dicampak neraka daripada duduk pada masyarakat. Matahari dekat, lantai besi, langit tembaga. Tuan-tuan duduk mana? Selipar tak ada, kasut tak ada. Tujuh golongan dapat naungan, itu okeylah, Tuhan payung dia. Yang kita, yang cak ayam, mana nak duduk? Dengan dahaga panas, semua orang akan dahaga. Proses mahkamah perbicaraan 50 tahun akhirat saja. Tapi sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Maka kita sangat memerlukan kepada keselesaan. Kurang-kurang kalau ada R&R lebay, tempat kita berehat-berehat, basuh-basuh muka, tahan sikit. Ini keperluan kita nak mendapatkan malam ni berazab, nak dapatkan telaga Kausar ini.